Bunda Paut Aceh Darwati Agani menerima kunjungan rombongan para hafiz cilik dari Medina Bilingual School di Pendopo Gubernur Aceh, Rabu 14 Maret 2018. Para hafiz cilik turut didampingi kepala sekolah dan para dewan guru sekolah tersebut. Darwati mengaku sangat senang dapat bertemu dengan para hafiz cilik yang mampu menghafal Al-Quran sejak usia dini. Darwati juga berharap para hafiz cilik nantinya bukan hanya mampu membaca Al-Quran, tapi juga memahami dan juga mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kunjungan ke pendopo, kata Darwati, juga merupakan sebuah motivasi bagi para hafiz cilik karena mendapat kesempatan untuk melihat kediaman orang nomor satu di Aceh dan bertemu dengan Bunda Paut Aceh. Dalam pertemuan tersebut, para hafiz cilik diberikan kesempatan untuk menunjukkan kemampuan hafalan mereka di depan Bunda Paut Aceh. Darwati juga tidak lupa untuk mengajak para hafiz cilik untuk berkeliling pendopo Gubernur Aceh untuk melihat suasana di sekitar pendopo.